Ya, dan memasuki hari libur Natal 2020, arus lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar meski tidak ada pemeriksaan surat bebas COVID-19 di sepanjang Tol Jakarta Cikampek. Namun petugas menyediakan rapid test gratis di kawasan rest area kilometer 57 Tol Cikampek, dan berikut laporan reporter Armalina serta juru kamera Indra Okta. Ya pemirsa, kondisi arus lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek di hari libur Natal ini memang tidak begitu adanya kepadatan. Di mana dari pantauan kami sejak sore tadi hingga malam ini arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Lalu untuk kilometer 57 ini biasanya sering digunakan oleh pengendara untuk beristirahat saat melakukan perjalanan dari arah Jakarta menuju ke Cikampek. Dan memang untuk di tol Jakarta Cikampek di area rest area 57 km ini ada tempat pos untuk melakukan rapid test. Memang untuk rapid test sendiri ini yang berada di Posko sudah berlangsung pada kemarin yaitu tanggal 22 hingga 24 Desember 2020. Namun untuk hari ini tanggal 25 Desember 2020 tadi dari Dinas Kesehatan ini menyelenggarakan kembali dan ini tidak dikenakan biaya. Tadi kami melihat masih ada sejumlah masyarakat yang ada kemauan tersendiri untuk melakukan rapid test antigen yang diselenggarakan di posko rapid test yang berada di kilometer 57. Memang dari pantauan kami ini belum ada pemeriksaan terkait adanya surat bebas COVID-19 dari Jakarta menuju keluar kota, namun ini harus mengantisipasi jika memang ada rencana untuk berpergian keluar kota, ini menurut aturan saat libur Natal dan juga Tahun Baru harus membawa surat bebas COVID-19 berupa surat yang menghasilkan dari rapid test antigen yang nantinya akan dicek di sejumlah wilayah. Dari Cikampek, Armalina,